tinggal jalan. Udah bersih kata seminya, tinggal jalan kaki bentar. Halo teman-teman, hari ini saya mau ngajak teman-teman jalan-jalan ya. Dan kali ini saya mau ngajak teman-teman jalan-jalan di Jalan Arjuna Seminya. Dan ini saya masih ada di Jalan Legian Kaju. Dan untuk lalu lintas di Jalan Legian Kaju ini ramai lancar ya, tidak ada kemacetan. Dan setelah ini kita akan belok ke kiri menuju ke Jalan Arjuna. Dan video ini saya ambil jam 4 sore ya. Dan oke teman-teman, pokoknya ikutin terus ya setelah saya jalan-jalan di Jalan Arjuna Seminya. Lanjut. Dan di Jalan Legian Kaju ini banyak sekali ya yang jual pernak-pernik. Ini ada tas, ada gelang, dan ada tattoo studio juga. Dan cuaca untuk sore hari ini agak sedikit mendung ya teman-teman. Cerah-cerah mendung ya, dan tapi tidak hujan sih. Ini ada money change dolar 15.300. Ini ada tattoo studio lagi. Ini ada bapak penjual kopi. Oh ibu, teman-teman sorry, saya kira bapak-bapak yang berjualan. Dan di depan itu kan ada kayak perempatan, jadi kalau kita lurus nanti kita bisa ke Jalan Raya Seminya ataupun ke Jalan Kayu Aya. Kalau belok ke kanan itu bisa menuju ke Dewi Sri ya. Kalau belok ke kiri ke Jalan Arjuna, ada tulisannya Jalan Arjuna, jadi kita belok ke kiri. Ini ada setor baju. Di Jalan Arjuna Seminya. Dan di Jalan Arjuna Seminya pun juga yang jual pernak-pernik sudah buka semua ya. Itu di depan ada sel Kelly, harga mulai 350 teman-teman, pada diskon semua. Ini ada sepatu, ada jual perhiasan, ada baju. Ramai sih dan sudah buka semua ya. Tuh belinya lagi milih-milih perhiasan, itu ada store baju juga. Tuh ada tato, studio tato ya. 3 small tato itu harganya 100 US. 100 US itu berapa teman-teman? Satu dolarnya aja 15.350 ya. 1,5 juta. 1,5 juta mungkin ya. 1,5 juta mungkin. Ini ada warung bidari. Dan di depan situ ada proyek ya. Tapi gak tahu, belum selesai kayaknya proyeknya. Ini lama mangkrak sih kayaknya. Dan untuk jalannya belum ramai ya untuk di Jalan Arjuna Seminya ini. Dan nanti kalau kita jalan terus ke sana, nanti kita bisa ketemu sama Pantai Double Sea. Dan untuk Pantai Double Sea pun juga sudah lama ya belum saya update. Jadi next akan saya update ya teman-teman. Di Pantai Double Sea itu yang terkenal itu bakso gerobak biru ya. Kita lanjut jalan lagi. Ini warung bidadari. Sebelahnya lagi ada setor baju, shop Komang. Ini ada spa juga. Ini ada jual perhiasan. Thank you.
ada dagang bakso, teman-teman. Bakso sama mie ayam. Kurbunnya lagi lihat-lihat harga pasar. Ini ya, jalan Arjuna. Ini ada baju, baju anak, baju dewasa juga ada. Jadi yang jual pernak-pernik semua sudah buka ya di sini. Ini ada tas di sebelah sini. Ini ada jual sendal, gelang, ada perhiasan juga di depan. Itu dulunya lagi lihat-lihat gelang. Dan di sini pun juga banyak hotel ya teman-teman. Ini ada restoran, dan di Jalan Arjuna itu banyak sekali hotel. Jadi kalau nginep di sini pun juga sangat strategis ya. Banyak restoran, yang jual oleh-oleh pun juga banyak. Dan yang pasti dekat sekali ya kalau mau ke pantai. Ini bulenya habis dari pantai mungkin. Jadi semua yang jual pernak-pernik itu sudah buka ya teman-teman. Itu di sana ada hotel juga. Jadi hotelnya itu sangat strategis ya. Kalau mau ke pantai tinggal jalan kaki aja. Oke, kita nyebrang ya teman-teman. Soalnya di sini ada salah satu restoran yang selalu ramai. Ini hotelnya, jadi tinggal lurus saja ke sana. Ini bulunya lagi milih-milih kacamata. Ada stok sendal, sepatu, tas. Ini bagus nih kalau buat di rumah teman-teman ya, buat santai-santai. Ini ya, Santorini nih teman-teman. Dan ini restorannya selalu rame ya, apalagi kalau nanti malam itu lebih rame lagi di sini teman-teman. Bagus ya desainnya, kayak di luar negeri. Jadi untuk restoran, jual pernak-pernik, dan hotel itu sudah buka semua di sini ya teman-teman. Ini ada Sike. Dan ini kita kalau belok ke kanan juga ada hotel ya. Ada hotel kalau kita belok ke kanan. Ada beberapa hotel juga. Ini menurut saya lalu lintasnya nggak macet, teman-teman. Mungkin karena belum begitu sore ya. Biasanya macet soalnya kalau lewat jalan ini. Dan untuk pejalan kakinya sih lumayan banyak ya, tapi nggak banyak-banyak banget sih. Cuma rame aja.
Jadi untuk mobil itu tidak bisa dari depan sana ya teman-teman. Dari depan sana itu nggak bisa, bisanya dari arah saya jalan aja. Itu di sana ada restoran Felici. Jadi tinggal milih-milih sih mau belanja di mana nih teman-teman, bebas. Soalnya semua sudah buka. Ini banyak juga ya yang habis pulang dari pantai nih, belinya habis dari pantai nih kayaknya. Hiburannya naik sepeda gayung. Tuh belinya bawa bola nih. Habis main voli pantai kayaknya. Dan di depan itu kan ada belokan. Jadi kita kalau belok ke kiri itu ke jalan berkudara. Jadi motor mobil dari depan itu harus belok ke kiri ya teman-teman, tidak boleh lurus. Tapi kalau motor bisa lurus gitu. Ada restoran di sebelah sini. Ini ada Linmas ya, ada patroli dari Linmas Kelurahan Legian. Jadi ini ya ke sana itu ke jalan berkudara, nanti teman-teman bisa tembus ke jalan Padma. Ini ada Alfa. Ini dari tadi yang saya lihat tuh yang jalan itu bule semua ya teman-teman, gak ada wisatawan domestik ataupun wisatawan lokal. Ada sih yang lokal itu kan yang kayak berjualan di sini-sini aja. Ini bulenya lagi berbelanja. Bulunya habis dari pantai ini dia. Ini ada restoran di sebelah sini. Ini kalau kita belok ke kanan juga ada villa ya teman-teman. Villa in Pantai Indah. Ini ada restoran. Dan di sana juga ada yang jual pernak-pernik. Ini ada Hotel Sari Bunga. Itu ada asap itu teman-teman ya. Itu fogging ya. Kenapa sore-sore foggingnya ya, nggak pas pagi gitu apa subuh gitu ya. Saya kira asap apa. Dan sekarang kita melewati Hotel Grand Mercure. Ya ini ya. Grand Mercure Bali Seminyak. Ini pintu keluarnya, pintu masuknya ada di depan. Ini juga sangat dekat ya, kalau mau ke pantai Dabesik atau Seminyak tinggal jalan kaki bentar aja sudah sampai dia. Dan sebentar lagi kita sudah mau nyampe ke pantai Dabesik teman-teman.
Jadi bisa saya simpulkan ya, untuk Pantai Dobesik itu, bukan Pantai Dobesik teman-teman, untuk Jalan Arjuna Seminyak itu sangat, ya bukan sangat ramai sih teman-teman, cukup ramai, lumayan banyak pejalan kaki, dan lalu lintasnya itu tidak macet ya, cuma ramai lancar gitu aja. Dan semoga Bali bisa ramai lagi ya teman-teman ya, kayak sebelum pandemi gitu ya, semakin banyak wisatawan yang ke Bali. Dan pastinya Bali semakin ramai lagi. Tapi menurut saya untuk beberapa bulan ini Bali sudah ramai sih daripada sebelum-sebelum, daripada pas pandemi itu teman-teman. Ini sudah lumayan ramai. Ini banyak patroli juga ya dari Clean Mas. Ini pintu masuknya ya, pintu masuk Hotel Grand Mercure. Ini hotelnya masih renovasi kayaknya, baru dibuat mungkin ya teman-teman. Dan di depan itu adalah shelter kebencanaan Arjuna teman-teman, sorry, shelter kebencanaan Arjuna. Kalau shelter kebencanaan Baruna itu ada di Pantai Kuta ya, di belakangnya Pasar Seni Kuta. Jadi teman-teman kalau di pantai, mau ke Pantai Dobesik, bisa parkir mobil di sebelah sini ya, atau enggak belok ke kiri ataupun ke kanan. Ini ada Kokon, dia restoran spot bar and pool ya. Buka dari jam 6 pagi sampai malam. Itu di sebelah sana itu hotel ya, Urinaga Cottage. Dan oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Ditunggu video selanjutnya ya. Terima kasih.